Nak kali lah, nikmat kali lah belum pasal ni. Perut kenyang kali. Ah. Acara tadi mantap kali juga sih. Makan banyak. Ah, serahatlah kalau kenyang kali. Ah. Tidur aku dulu. Itu namanya jadi anak soleh. Iya, Pak. Bagus. Nanti kalau apa? Eh, kok sini sekali? Udah sholat belum? Kenyang aja gue, Amil. Kenyang kenapa? Ada cara tadi. Cara apa? Bukber? Iya. Aduh. Biasa, kalau kan runititas apa? Reuni. Bukan. Lalu lintas. Sosialitas, obesitas. Rutinitas. Bulan Ramadan kan kita selalu bukber, Pak, sama-sama kawan-kawan. Rutinitasnya ini ya, bukber ya. Kayak kali gue mobil. Berarti belum salat kan ya? Nanti aja lah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pak Slamet, coba dikasih wedge. Jangan, Pak Slamet. Aku kalau duduk agak pangnya mana, Bu? Weh! Ini memang gak ada. Denger. Aku kalau duduk agak apa ya? Kalau gak gini agak susah keluar inspirasinya itu. Oh, iya, Mas. Tolonglah, Pak Slamet. Aku lagi kenyang kali ya, Pak Slamet. Jangan cari berantem, bisa. Berantem nanti lah kita di belakang. Sampean itu, ya, ingat kalau bulan puasa itu, jangan buka itu istilahnya kayak orang gak pernah makan 3.000 tahun. Waduh. Jangan berlebihan ya? Jangan berlebihan gitu. Cuman orang nih, bulan Ramadan kan harus makan enak-enak, semua ada. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini untuk sisa-sisa nanti lah. Perut sampean ini udah mau meledak ini. Waduh. Bentar lagi sampean kena apa, rasa ilahi nanti masuk di film-film di TV-TV sono. Luar ada. Hansip, buka kebanyakan, perutnya meledak, azab. Udah. Mau sampean tuh, kayak gitu. Ngeri juga, Pak. Sholat belum sampean? Kenyang, nanti untuk sholat kan bisa. Macam mana mau sholat situasi kenyang? Itu maghrib. Gak khusyuk. Maghrib, khusyuk yang mana lo? Maghrib waktunya sikit loh, mau pagi. Ya, ntar lagi lah. Ntar lagi masih ada setengah jam lagi lah. Sampean tuh gak bisa apa. Kalau perhatiin, sampean gak bisa fokus kan? Iya. So, perhatikan mata dia. Itu mata dia, kayak ngedonger kalau dibilang orang tua nih bocah. Bentar dulu. Dengerin bahaya, dulu. Bahaya, ini ada yang bahaya. Lebih bahaya ini lagi. Kalau orang yang udah kekenyangan itu mendekatkan dengan neraka. Mau sampai dengan neraka? Enggak lah, belum. Makanya dia melihat itu sampai kenyangnya seberapa, dia harus lihat fokusnya. Mm-mmm. Coba tangan sampean, Nabil gini Pak Nabil. Yang tangan udah sono. Coba sampean perhatiin mata sampean. Mm-hmm. Perhatikan. Iya, perhatikan terus. Sini, perhatikan dulu. Tak tangan kemana? Aku tak tunggu ini mau. Iya, sini aja, jangan di sana bawa. Iya. Ini bocah memang susah. Tolong susah. Ambil. Susah. Kasih. Ini kalau udah bocah ngeyel-ngeyel kayak gini. Susah diajar ya. Biasanya bentar lagi ini dijemput malaikat maut loh. Itu doa-doa ini lah. Nggak diajari sama apanya nih. Itulah. Makanya sholat dulu biar nggak. Iya, jangan bentar dulu. Ini jadi gara-gara. Ini kalau malaikat maut turun, nunggu sampean sholat. Kan bisa nanti. Iya, udah nanti bisa sama malaikat maut. Ngungkusik malaikat, masih kenyangan. Mana ada kayak gitu. Kecabut nyawa sampean. Aduh. Kalau belum sholat sampean, masuk neraka sampean. Mau? Sakit. Baru tak cabut bulunya sakit kan? Konon lagi nyawa sampean yang cabut. Iya, betul. Karena sholat sampean, sebelum sampean di sholatkan. Emang sampean dari mana, tak tanya? Biasa. Bulan Ramadan kan banyak kegiatan. Yang itu utamanya itu bukber. Wah, apalagi kalau program-program yang bukan program itu hal-hal yang kurang bermanfaat. Ah, gimana? Gimana kalau ada orang naik gunung gitu? Kan gak bermanfaat tuh kalau puasa. Emang bukber apa? Buka bersama, Pak Sam. Oh, maaf, salah. Kalau gitu tak revisi. Buka puasa revisi. Bersama. Bukan naik gunung. Emang naik gunung apa namanya, Jok? Hiking. Oh, hampir sama. Udah tua, mohon maaf. Ya, beda. Oh, dulu istilahnya itu. Mungkin udah berubah mungkin zamannya ya kan. Tua, faktor U. Biasa jadi, bisa jadi. Oh, zaman dulu kan beda loh. Dulu ngapain lah pakai sepeda. Emang buka bersama di mana sampai?
di kafe lah. Biasa. Anak muda. Anak tua-tua nih udah mikir jikir aja. Anak muda kan bebas. Malaikat maut itu enggak nengok tua mudanya. Enggak nengok ganteng ataupun jeleknya. Sing gantengnya dicabut apalagi sing jelek. Makanya itu sampean aduh. Enggak bisa tobat. Lu kalau udah malaikat mau datang mana sih cerita tobat sampean. Oh, siap-siap lah kalau enggak dicabut apa? Makanya sampean itu aduh. Jadi dulu pamit aku lagi kenyang enggak sanggup. Itu enggak ini payah nih. Nah, kalau ada maling apa nunggu sampean enggak apa? Tinggal ketok itu. Terus malingnya ngecek-ngecek ngetok itu kan? Sanggup, ngetok itu sanggup nih. Ya, untuk maling kan darurat itu. Enggak percaya sanggup ya. Aku enggak percaya kalau sampean sanggup ngetok ini. Sanggup lah, coba tes. Nah, coba tengok dari sini. Empal ya, bocah zaman sekarang. Enggak sholat kan itu jadi. Oh, sampai meninggal. Meninggal, jadi meninggal. Kenyangan. Meninggal. Di doa kan meninggal. Aku sholat. Nah, aku sholat. Sholat tapi mencuri itu. Hah? Kan izin. Izin. Seluruh Indonesia emang itu. Wong Indonesia di tidak tahu. Nah, wis izin aku ya. Ayah kalau kelebihan apa nih? Lagian kan tadi tahu itu punya Wong Padi gitu. Orangnya ada. Ngomongnya neng ngomong. Orangnya enggak ada. Minta izin, Del, izin. Izin. Oh, udah ada makan nih, gimana minta izin? Tak balik ya. Ya. Enggak usah lagi kan sama aja. Jadi belum bisa salat nih. Entar lagi lah. Ninggal sama ada waktunya Wong Padi. Entar lagi bisa. Mana bisa ini maghrib. Pas entek maghrib lah, wis lah. Gak usah lah sampein, masuk ngerokok. Jadi cuman ada hancur lah, Orang kenyang nih, kenyang. Sholat, gak khusyuk. Makanan yang kenyang-kenyang. Ini tengok waktu maghrib. Astagfirullah. Namanya nih, dari Allah, bulan Ramadan. Bentar lagi, azan subuh. Udah lah sampein. Bosan. Udah habis waktu maghrib. Padil, edil. Habis waktu maghrib. Dosa sampein, masuk neraka sampein. Masuk neraka, masuk neraka. Tadi suwe. Gak. Nanti doakan lebih baik apa? Nanti kalau udah apa depan pintu neraka, tip salam, tip salam mau. Ayo samet. Dia bilang rasa no. Nah, waktu sentek. Kalau pun sampean sholat, wes rasa. Udah lah capek gue bisa. Gak sah. Beli pinjam kali. Sah sampean. Ngerokok. Astagfirullahaladzim. Kecil minum apa ya nih? Ngoce-ngoce ya tadi. Minum dulu, kasih mau namanya minum. Minum dulu pas sampe, minum. Astagfirullah. Biar situ. Maaf, Bil. Udah sini nom. Jangan dicontoh di makhluk-makhluk kayak gini, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain, gak siap-siap. Kita mau ntar lagi mau isa ini. Udah mau isa apa? Kok belum siap-siap sholat? Apa itu? Duduk sampean deket, Ustaz. Biar adem, kan? Ya, boleh. Makan Ustaz, makan Ustaz. Bahaya itu. Biar didengar, kuping sampean itu lebih dekat Ustaz. Iya, iya. Agak dekat kuping kuping dia. Karena kuping dia sering mampet. Kayak ini Pak Slamet sama Jakarta. Bang Padil ini kok ribut selalu lah ini. Ya, biasa rutinitas Pak Ustaz. Hari ini apa masalahnya? Ini ya. Kan habis maghrib. Oh iya, ntar lagi mau masuk isya. Ntar lagi. Apa? Terus? Sholat Pak Ustaz. Allah gara-gara alasannya kekenyangan, makan banyak, busowe, makan gak ngajak-ngajak orang. Dalam buang buang doain cacing sampean meninggal di dalam. Jadi kemana kok bisa kekenyangan? Bukankah kita memang kalau berbuka puasa itu ala kadarnya aja. Secukupnya. Secukupnya. Nabi kita ngajarin kalau mau buka berpuasa itu kalau Nabi sendiri dia hanya sekedar makan beberapa kurma. Kemudian minum seteguk air, kemudian dia sholat. Oh kalau dia segelas-gelas aja diminum. Tak piring-piring aja gitu. Dia tengok beling semua dalam perut. Saya percaya. Lagi gimana? Apa alasan Bang Padil yang bisa diterima sehingga gak sholat saat ini? Maghrib. Kenyangan Ustaz. Tadi baru
dari acara. Ya, acara biasa betul. Kan kalau bulan Ramadan kan biasa, ada biasa buat berpuasa, bukber sama kawan-kawan gitu. Jadi teman-teman pesan makanan banyak-banyak tadi kan, namanya bulan Ramadan, bulan yang berkah gitu. Jadi semua ada makanan di situ. Itu tujuan bukbernya apa? Ya, silaturahmi lah, Ustaz. Dah lama enggak jumpa sama kawan-kawan. Silaturahmi tujuannya memang bagus, tapi di sana berarti ada hal-hal yang malah mendatangkan keburukan. Buruk deh, Ustaz. Buruk, buruk. 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 Wes, kenceng lagi tuh gitu lah Ustaz. Ah, astagfirullah. Ustaz, Ustaz, aku api salat, Ustaz. Hatiku tenang. Tentrem, enggak apa-apa. Tuh, woi, urung salat. Hati kotor. Astagfirullah. Ini orang salat. Mencaci maki ya jadi pesannya. Mending tak cati daripada tak apa-apa ini sampean. Jadi Pak Badil, Bang Badil. Coba lihat keburukan yang pertama kali didapatkan apa? Pembadil makan berlebihan. Ya kan, ketika buka berpuasa itu karena lihat hidangan yang luar biasa, tersaji, nengok kawan-kawan juga pada semangat makan. Selera. Sehingga kita juga mungkin Pembadil kurang bisa mengendalikan diri, main hajar aja gitu. Ya. Padahal jelas dalam Al-Quran dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Oh, tusrifu. Kulu. Apa namanya? Sampai tampil aja. Penting kulu sampean. Kulu apa? Kulu apa kulu? Tanya kulu. Apa artinya? Kulu seribu sampean. Nah, apa Ustaz tadi dengar makanya kalau orang ngomong. Tahan mobil, bang, paikat dulu, bahaya nih. Jadi kulu wasrobu. Dengar dulu, ini kalimat kulu wasrobu. Ikat karet nih Ustaz, ngomong aja, ada Ustaz ngomong diapain tuh. Yaudah, kita terangkan. Kulu wasrobu itu kalimat amar, fil amar itu artinya perintah. Terus Allah katakan, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu. Tapi jangan lebih-lebih berlebih-lebihan. Artinya apa? Kita dibolehkan, dihalalkan kita makan makanan yang halal, yang thayyib, halal thayyibah. Silakan makan, minum. Gak ada masalah, tapi dengan syarat, ada syaratnya. La tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena ketika kita berlebih-lebihan, itu masuk neraka. Enggak semua-semuanya masuk neraka. Enggak. Dengarin dulu firman Allah kan Ustaz. Firman Allah dulu dengar dulu. Astagfirullah. Manusia yang ingkar terhadap firman Allah aja wajarlah. Astagfirullahaladzim. Seribu di situ maksudnya berlebihan. Dia yang pertama memang ketika Allah dan Rasulnya menurunkan perintah dan larangan, itu pasti ada feedbacknya ke kita. Artinya ada sisi baik apa sisi buruknya. Astagfirullah. Dilarang. Back sampean. Berarti kena kita enggak dibolehkan. Melayang nih. Nah, terset, hatinya udah jorok, Sat. Hatinya udah bleketek, Sat. Sabar. Bawaannya emosi. Gigi ini orang ngucap sholat. Tenang. Aku rendahannya tenang, Sat. Duduk aku diam, tenang. Apa diam? Ngoceh-ngoceh. Bawaannya mau mengukul orang aja. Kayak gini, Sat. Kampung kita mau aman. Ya, yang tukang jaga keamanan aja. Akhirnya enggak aman. Pamit ikan membedakan. Pasungnya nih. Nggak mau kasih tadi rumah. Oke, sabar. Pasungnya juga. Sabar, istighfar. Nabil, jangan dicontoh nih bocahannya Nabil. Ya, betul. Jangan dekat-dekat sama dia Nabil. Harus jarak. Nggak dikasih minum kan, nanti disembur lagi itu. Ini perlu dilaporkan PRW nih, buat rusuhnya nih. Kalau ini dilaporkan aja sama malaikat Malik nih. Nah, biar cepat-cepat dijemput. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Jadi akibat buruknya, kalau kita berlebihan, terutama dalam hal makan, yang paling pertama itu, ketika kalau dari segi kedokteran ini ya, segi kedokteran kita nggak bicara dulu masalah agama, masalah kedokteran saja, posisi tubuh kita, makan kita berlebihan. Ketika kita makan itu, kenapa kita kalau habis makan itu ngantuk? Makan berat maksudnya ya, kenapa? Kan batu ya, ini, piring, dimakan, garpu. Makan nasi, kenapa? Karena apa? Konsentrasi, peredaran darah kita itu semua terpusat ke perut. Nah, ketika di perut, dipusatkan maka di tempat organ lainnya itu berkurang. Sehingga apa konsentrasi? Ya akhirnya indera kita itu merangsang untuk kita ngantuk, tidur. Maka betul dikatakan oleh Nabi kita apa? Ma mala'ah adami, tidak ada sesuatu yang lebih buruk. Bi'an sarran, wadah yang paling buruk itu diisi oleh anak Adam itu, min batni.
daripada perutnya. Hmm. Jadi Rasul katakan itu nggak ada wadah yang paling buruk kita isi itu penuh-penuh itu melainkan perut kita. Kenapa? Karena ketika terlalu banyak, ya Allah, perutnya buruk ya Allah, astagfirullahaladzim. Mata maka keburukan-keburukan itu akan terbuka. Tutupin perut sampai buruk, astagfirullah. Aku nggak suka neng wahala yang buruk-buruk. Itu mataku sakit aduh nabil, aduh mataku. Jadi diantara keburukannya apa? Ibulah kita mulah mudah mengantuk, lemas, payah untuk beribadah. Sampai kayak Bang Fadil tadi. Belum sholat, belum sholat kan? Ketinggalan sholat kenapa? Kekenyangan gitu kan? Iya, berarti kan akibat buruk dari makan berlebihan. Itu yang udah bosan. Coba makan dulu ini. Dia mengajarkan kita untuk bersabar. Mengajarkan tuh baik-baik kayak Pak Ustaz gini. Ini yang anu contohnya tuh. Enggak bisa belajar sabar itu sama orang yang sabar, tapi sama orang kayak gini. Emang bisa dia bersabar itu. Makhluk kayak gini tuh enggak bisa diomong pelan-pelan, Ustaz. Ya. Kalau bisa itu tidurkan ya cengkeweng, tarik kupingnya jembar. Apa cengkeweng gitu? Hah? Cengkeweng apa? Ditaruh di gini loh, tak perhatiin. Enggak, mau udah diperhatiin. Jo. Tak tutup kupingnya dijembeng gini. Jembeng. Ngomong. Ngono baru nih masuk saat. Kan cuma cici sana orang. Cuma. Besok buat lagi tuh saat. Ah, percaya lah saat. Hancur kamu kita kan. Gini. Tontonin. Cara makan dulu. Tapi dalam hal ini yang menjadi objek pembahasan kita adalah Bang Fadil. Astagfirullah. Karena maka yang pertama kesalahannya makan berlebihan. Akibat dari makan berlebihan ini masuk neraka satu. Meninggalkan. Enggak masuk neraka langsung. Semuanya neraka pas. Dia meninggalkan sholatnya. Neraka. Itu maghrib udah jelas tinggal ya. Nanti sebentar lagi isya dan tarawih. Kalau udah namanya kekenyangan berlebihan makan, otomatis susah untuk mengerjakan. Maghrib aja belum. Isya dan tarawih. Tarawih itu kita butuh tenaga yang ekstra kan? Loh. Ekstra. Artinya kalau kita makan niatkan mau nggak makan itu bisa jadi mendatangkan pahala. Mau. Mau kan? Nah, kalau kita niatkan ya Allah aku makan ini sekedar aja kita makan supaya aku kuat untuk beribadah. Dapat pahala. Masa makan bisa dapat pahala? Iya. Coba. Tak praktek kita contoh aja. Jangan. Suruh beli ya, Ustaz. Jangan. Bahaya, ini bahaya. Ya, si ini kejar. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi kalau kita kenyang, Ustaz. Nah. Sholat. Kena khusyuk. Iya, kenapa? Karena sebab awalnya itu. Jadi setan itu dia mengalir masuk ke dalam rongga-rongga darah kita melalui itu tadi. Jadi? Kalau udah makan berlebih. Harus kita rukia nih. Keluar kok setan. Setan. Ada setan. Tadi yang bilang ada setannya siapa? Nah. Percontohan Pak Ustaz. Berarti ada setan yang dalam agama itu. Ada apa setannya? Pasungnya orang tua. Udah salah. Bukan orang tua ini kemen jadi makanya. Udah salah. Nyak-nyuk. Udah salah. Itu dia. Dulu aman aja enggak ada gini. Jadi segala ribut. Payah. Jadi Bang Fadil, jadi kan ini sebuah pelajaran. Iya. Kalaupun kita mengadakan atau mengikuti acara-acara seperti bukber tadi, coba lihat sisi-sisi positif dan negatif. Kalau dirasa di situ misalnya ikhtilat. Ikhtilat itu gabung ada campur bau kan perempuan laki. Ini tadi kayak mana acaranya? Gabung cuman bisa duduknya. Bisa duduknya tapi gabung. Aja, tapi di samping antum perempuan juga kan. Udah ada cewek di situ pisah-pisahin. Kan namanya beda-beda laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Ya bodoh sampean. Tapi yang di samping antum kayak mana sampean mau cepet laku kalau kayak gitu. Cewek lah kan. Antu dia. Silaturahmi Pak Ustaz. Itu kita silaturahmi. Silaturahmi itu kan bagus ya? Nah, bagus. Tapi harus dengan cara yang bagus pula. Tuh, ajak aku misalkan. Enggak itu. Nah ini Ustaz, boleh kan silaturahmi ngajak kawan Ustaz? Boleh, tapi bukan untuk perkara yang kayak Bang Fadil jelaskan ini tadi. Supaya campur bau. Aku kan orangnya bersabar, paham akan apa. Kami yang bersabar. Sabar. Harus ada ringannya. Nih manusia ini kalau nggak ditengokin nggak ngerem Ustaz. Payah lah. Aku kan, jangan, makannya jangan banyak-banyak, Del. Cukup untuk kuat kita ibadah. Niatnya udah beda. Benar. Beda-beda niat tuh. Tapi kan tadi dia bilang tadi untuk menjaga Bang Fadil. Iya, cuma matanya kemana? Tengoklah dia, dia ujon sama orang. Memang hatinya buruk, Ustaz. Hatinya buruk. Ini bukan karena orang tua lagi, ini anak muda. Anak muda, orang tua ada di situ. Hatinya buruk. Bukan buruk. Nah, jadi itu aja Pak. Kalau misalnya pun kita ngadakan acara bukber, ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Di antaranya tadi, usahakan jangan memang ada di situ ikhtilat. Ada lagi campur baur. Kemudian makan makanannya sekedarnya.
ya. Kemudian coba buat kalau memang bisa, seharusnya bisa buat abis itu jamaah sholat berjamaah. Kalau kalau bisa cari tempat makan itu yang memang dekat dengan masjid. Jadi kita cuma minum, makan bukan sekedarnya aja, kemudian kita sholat dulu, ada baru makan beratnya. Gitu, gitu. Jadi jangan cari tempat yang bahkan untuk aja kita susah. Iya. Untuk berwudu, nggak ada tempatnya. Kalau sholat mungkin kita bisa bentang lah di lapangan. Kan. Wudu ini kita susah. Iya, jangan cari seperti itu. Pura-pura dia wudu, seharusnya dia itu udah mandi wajib. Set. Kenapa gitu, Pak? Sudah sama. Saya tadi sudah berilat sampai yang tidak, tadi kan sampai itu maksudnya ihtilat itu bukan berhubungan Pak Slamet. Ihtilat itu kumpul kayak kita gini. Kalau ada cewek di sini itu namanya udah ihtilat. Ya dia kan udah kayak gitu. Tapi bukan berarti gara-gara itu mandi wajib. Enggak. Oh, kalau dia bukan dia apalagi mandi jenazah udah tuh. Yang belum jadi jenazah itu Pak Samet udah tua. Sebentar lagi tuh kudoakan dia itu. Masya Allah. Tua-tua kalau baik kan bagus. Daripada muda. Mana baik? Mulutnya tuh mana? Kok neraka. Astagfirullahaladzim. Gimana tuh? Orang tua bukannya beribadah, berzikir. Gigin mulutnya ini, Ustaz. Sabar, bukan sabar. Dia sama orang tua bagus-bagus. Minta ada bagus Ustaz. Akhlak yang mulia. Kan ajar sebenarnya Ustaz. Enggak punya sopan santun nih Ustaz. Cuma ada mencak jari ini tingkah yang kelontak aja loncat itu. Ngejek orang ngejek di sini. Bukan ngejek. Kita kan menasehati kan Nabil. Aku tadi kan nasehati kan Ustaz. Tapi cara Pak Slamet nasehatinya itu buat orang sakit hati. Ustaz. Ya, ya. Gimana kita mau sabar-sabar kan juga. Berbicara itu kan sesuai dengan sama siapa kita berbicara. Kalau kita manggil ayam, enggak mungkin kita manggilnya, "Woi, sini woi." Enggak mungkin kan? Harus ker. Gitu kan? Ya. Sama kalau kayak kita ngomong sama makhluk satu ini satu. Tengok tuh, Ustaz. Enggak bisa kita lembut. Mana mau kita ajari sama dia? Tengok tuh. Mulutnya ini mentah. Sabar enggak juga? Sabar enggak juga? Payah. Sabar enggak juga? Enggak enak. Habis kita. Enggak cocok mereka berdua nih, Pak. Oh iya, gitu deh ya. Jadi Pak Slamet, kalau nasihati Bang Fadil ini supaya dia enggak berang gitu, enggak marah. Jangan dari. Ya wis lah, tak rubah intonasiku lah. Intonasi. Nak Fadil. Itu dia. Sing api, sing guantung tenan se Indonesia. Udah dikasih nanti makanan ini kalau seperti itu caranya. Kan dia tersentuh. Kalau buka puasaiku, makannya sih jangan banyak-banyak. Sesuai berlebihan. Dengan perut sampean. Perut sampean itu sekaleng, kaleng susu. Ya. Jangan makannya sebakul. Ya. Nanti sampean bisa kena azab masuk neraka. Mau sampean masuk neraka? Kan bagus ya, Sat? Bagus. Masih bagus. Suaranya bagus, mukanya bagus. Bisa. Nah, kan gitu. Santai kayak usah kan ada. Kalau memang orang enggak suka itu, semuanya serba salah. Bukan enggak suka, nengok dari mukanya orang udah muak, Ustaz. Kalau orang enggak suka gitu, Pak Ustaz. Kan lo memang lo serba salah. Coba beda lo ambil. Kalau Ustaz ngomong nengok mukanya bersih, adem, dingin. Nengok muka dia. Walaupun dia ngomong lembut, mukanya enggak menyesuaikan. Tampilannya unik loh Bang Fadil. Bukan jalan unik. Tengok mukanya dulu mukanya. Tapi gini. Selamat ini Bang Fadil. Dia ingin kebaikan. Iya, kebaikan. Baik. Pak Ustaz menyampaikan. Hanya saja mungkin cara dia yang kurang pas. Maklumi kurang aja Bang Fadil. Aku maklumi. Oke, okay, baik. Kayaknya tuh udah azan. Kita siap-siap ke masjid yuk. Bang Fadil, ayo. Paksakan diri yuk. Buat apa bisa. Lagi ke masjid? Sama desa. Tidak lagi tarawih. Ini jamaah nanti bisa. Mana pula sampean buat dikodo. Oh, dikodo itu. Ya, dikodo sampean dulu itu. Ayo. Siap-siap ke masjid dulu. Buang-buang nih bocah. Mana satu lagi? Di sini nih. Iya.